apa nih lucu banget nih? Karakteri ini kan jerawat. Oh, enak tuh. Kita udah di starter, tinggal kabur aja nih. Panas? Panas. Tiga. Mukanya merah kepedesan. Hai teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi di kameraku. Teman-teman, hari ini kita mau vlog keluar. Jadi perjalanan kita di luar akan kita vlogin karena teman-teman banyak yang bilang tolong divlogin di luar ruangan. Oke, sekarang kita sedang menuju tempat ya. Parkiran penuh banget. Hari ini apa cuacanya benar-benar panas banget tuh. Mencolok. Dan kita mau beli es krim dulu. Karena saking panasnya jadi pengen makan es krim. Let's go. Kita beli es krim dulu. Tutup pintunya. Enggak, kita cuma beli es krim doang kok. Mana es krim? Oh, di sana. Oke, teman-teman, kita mau beli es krim. Nah, di sini banyak-banyak es krim. Jia mau yang mana? Coba dicek. Ih, kayaknya baik mau nih, juga enak nih. Oreo. Ini puding es krim. Wah, ini apa nih? Marshmallow. Wah, itu. Ih, enak-enak banget. Ini juga enak nih coklat ini. Masukin duitnya. Yang mana beli? Oh itu. Oh yang puding ya, puding ice. Ini apa nih lucu banget nih? Karakteri ini kan jerawat. Oh enak tuh. Oke, pencet. Nih yang mana? Oke. Oke, lihat mana es krimnya? Es krimnya kayak gini, teman-teman. Cai. Strawberry pudding. Hey, Min, ada ya? Oke, Mami mau yang ini. Woi. Oh, ini teman-teman spesial kong. Papi mau yang mana? Mana kecil? Premium pudding. Papi mau yang mana? Ocha. Oke. Okay. Green tea. Oke, sekarang kita ke mobil lagi. Tegang dulu deh. Mobil nggak dimatiin, dia turun. Ya ampun. Ini bisa ditarik orang ini mobil. Kita udah di starter, tinggal kabur aja nih. Oh my god. Oke, okay. Hey, Mas Yoko. Oke, kita cobain nih. Oh shit, kore. Enak. Kuda mono? Bukan. Kayak gini teman-teman. Tuh. Es krimnya kayak gini. Ini lagi panas jadi silau banget ya. Oh, itu puding, coba lihat sini. Oh, jadi gede-gede. Lihat mana? Nih, Fiziki puding beneran tuh. Rasa puding. Rasa puding dan bener-bener puding. Kalau Mami, premium coklat apa gitu ya. Cobain, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Endol. Enak. Enak pih ini pih. Coklatnya. Mahal ini ya. Kalau yang Papi 150. Papi 150, aku 200 yen. Aku 70 yen. Aku akan enggak. 200 kurang lebih berapa ya Indonesia? Yen suka berubah-ubah sih, tapi kira-kira ya, kira-kira itu hampir 25.000. Tapi murah kan? Sama kayak Indonesia rasa uangnya. Ini rasa apa?
Vanilla. Rezeki rasa? Puding. Enak ya? Udah baca doa? Udah baca bismillah? Enak, Pi? Ya. Santai, bro. Tapi santai. Kepalanya diikat karena panas. Tapi rasa oca ya? Hijau. Teh hijau. Enggak jadi loh, Miss. Orangnya habis. Parah. Rasanya makannya biasa aja. Kenapa cemong ya? Tapi lagi beli jus. Sering. Nah, ini kita habis makan es krim. Kita mau menuju kemana ya? Ke laut kali ya? Atau pokoknya jalan-jalan aja ya, jadi teman-teman bisa tahu situasi tempat kita tinggal. Walaupun ini dari rumah itu 3 jaman teman-teman, jadi perjalanan kita memang suka jauh-jauh gitu teman-teman. Kita sudah berada di perberhentian. Di sini katanya ada yang jual-jual ikan, ya kan? Oh, kita mau beli yang kemuan kali ini. Ikan kemu. Apa itu? Gurih. Ini sama harganya? Gurih banget. Kok kayak kuris-kuris ya, gurih. Siapa ini ya? Doya terus klik atau apa? Harganya segitu teman-teman, murah banget. Tuh ini ulekan teman-teman. Ulekan kan? Gini-gini. Jepang itu ulekannya kayak gini teman-teman. Kayak gini nih. Siapa? Kayak gini teman-teman. Lucu banget. Lumayan loh harganya. Kuatnya? 3.300. Ini tuh oleh-oleh teman-teman. Iru, kenapa ya? Lihat mah, beli apa sih ya? Beli telur. Tuh, jangan ikut. Sama jajanan. Sebentar tuh tanya papi, yang mana yang manis? Pakai es ya? Yang dingin ya? Bukan yang panas? Oke, sudah selesai. Mana Nel? Pokemon. Kamu juga mau? Mau apa? Kalpis. Oke. Jadi beli di sini itu pakai duit receh aja, teman-teman. Daripada duit recehnya nggak kepake kan? Mobil kaca jendela kebuka begitu aja. Lebar banget lagi. Kirain kacanya udah dibuka dari tadi, ternyata papi bukanya pakai remote. Aduh ya Allah, hari ini jalan-jalan kelilingin sana Jawa. 3 jam deh dari perjalanan ke rumah ke jalan-jalan sini gitu. Jalan lagi. Nah, teman-teman tadi aku beli telur nih. Ini smoke egg. Iya. Telur apa sih namanya, asap gitu. Ini tuh wanginya wangi asap, enak banget deh. Dan terkenal di tempat tadi ya, emang khusus buat oleh-oleh teman-teman, kayak gitu. Sekarang kita akan lihat pantai ya teman-teman.
Nah, kalau di sini pantai, wah ramai banget teman-teman tuh. Karena sekarang udah agak hangat ya, jadi mereka tuh lihat teman-teman, di sini pantainya itu bagus banget. Jadi mobil kita bisa langsung ke depan pantai tuh kayak gini. Jangan sampai kena ombak. Ngapain kamu begitu? Capek abis main lari-larian, ngejar-ngejar ombak. Panas, tapi enak banget, anginnya juga banyak banget. Jadi gak berasa banget panas teman-teman. Masih main tuh bocil. Sibuk sendiri dia. Ya Pi ya. Hey. Keren ya, keren. Oh, cuaca gak nyambung, orang bilang keren katanya iya bagus. Sekarang cuacanya lagi bagus. Pi, lautnya keren ya. Apa emang? Lautnya keren ya? Iya. Apa? Iya. Dia gak bisa jawab. Iya, iya. Kenapa? Ya ampun. Kamu tadi katanya gak mau main. Kenapa sekarang jadi dekil begini? Minta sama ayah sama papi sana. Tuh, papi bawa air. Aduh, udah selesai. Sekarang kita mau cari kuliner. Nah, kuliner sih di sini makannya cuma dikit yang bisa kita makan. Nah, sekarang kita mau makan bola-bola. Apa? Cumi. Oh iya. Bola-bola cumi, teman-teman. Enak banget. Let's go. Oster yang di fry. Nah, ini juga ada yang mentah. Kayak gitu. Ikutan. Sekarang kita pesen. Hey, papi. Papi soba. Rame banget teman-teman. Jadi di sini bakar sendiri ya. Tapi bukan yakiniku, tapi adalah seafood. Oke. Okay. Oishisou. Oke. Ya, bismillah wa. Oke, makan. Panas? Panas tapi enak. Gimana sih ya? Biasa aja kali ngomong enaknya. Pengen nambah lagi? Iya, enak banget makannya. Rizuki, udah habis berapa? 3. Mukanya merah kepedesan. Kepanasan teman-teman tuh lihat. Keren banget. Teman-teman tuh lihat. Wow. Yummy. Perenak kata. Udah banyak kita makan. Cikgu darah atau cikgu sepon. Jadi dia ada mengandung airnya. Ada supnya. Rizuki mau lagi? Kok gak mau? Udah? Untuk, kan dengan aku nanti. Dia katanya khawatir nanti mami duitnya habis. Aku mau. Aku ambil lagi. Rizuki udah banyak untuk teman-teman lihat ini. Aku kemana tapi bisa deh. Nih. Harganya satunya itu murah teman-teman di sini. Aku nana aja. Harganya 25.000 satu biji, tapi kalau di tempat pasar itu malah harganya itu satu biji 70.000. Tapi ini lebih murah. Ini sama ini. Ini sih enak banget, masya Allah. Makannya semangat banget. Good.
Jadi ini makanannya selesai. Oke, teman-teman, kita makannya di mobil aja karena di tempat tadi tuh ramai banget, dan ini adalah dari Cumi. Cumi. Biasa makanan Korea juga banyak kayak gini, teman-teman. Tapi Cumi Ball. Nah, ini makanan Korea juga ada, tapi kalau Korea biasanya itu panjang-panjang ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Cuminya kelihatan banget tuh. Oh, ini cumi sama ikan katanya. Terbuat dari cumi dan ikan. Enak sih ya? Udah kenyang, tadi kita habis makan oyster ya. Makan banyak aku makan 3. Papi? 1. Zia 2. Zuki 4. Kenyang banget. Sekarang tambah 1, 2, 3. Sekarang tambah cumi bola-bola sama ikan. Oke, teman-teman, terima kasih ya udah ngikutin video kita hari ini. Kegiatan kita hari ini. Jadi karena Jawa terkenal dengan lautnya dan makanannya enak-enak. Terutama makanan laut. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Bye bye.